Jadi apa? Pasal apa? Salah Allah kan? Kita nak salah Allah kan? Dah. Allah didik kita pagi Jumaat apa dah? Hak kita duduk sujud sejadah ni pasal apa? Ayat tang mana yang Allah bagi kita sujud? Ha, mana hafal Quran? Kalau salah, dia tegak. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Innama bahawasanya yu'minu, mereka yang beriman, bi ayatina, dengan ayat kami, alladhi idha dhukiru biha, apabila diberikan peringatan, dinyatakan, disebut, dibagi tahu tentang hal Allah dan Rasul, apa mereka buat? Kharru, mereka ini bersegera sujudah, mereka tidak tangguh, mereka terus sami'na wa ata'na, bukan mereka sami'na, kami dengar, wa asaina. Sebab apa? Sebab mereka beriman. Ni iman. Iman duk tang ni. Iman bukan duk tang ni. Duk tang ni Islam. Duk tang ni Islam. Duduk tang ni iman. Ya kau ustaz. Nabi kata apa? Mahwal iman. Al-iman اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالاركان. اقرار dengan lidah, benarkan dengan hati, percaya. Kita percaya tak ni? Percaya kubur, percaya tak alam barzah ni? Percaya tak? Dalam tu susah, kita besok tinggal seorang-seorang. Kita jangan doa harap orang. Mai saya nak abang. Kita ni dah tua-tua dah. Siapa ambil kisah kat kita? Anak kita dah tanya kita. Anak kita apa orang? Hari-hari dah mesej kita. Mak makan tak lagi? Mak sihat tak lagi? Masa kita hidup pun mereka duk biarkan kita, apatah lagi ketika kita telah duduk di dalam liang lahat. Masa kita hidup pun mereka tak pedulikan kita, mereka tak ambil kisah tentang kita, apatah lagi apabila kita orang dah campak tubuh kita, orang dah lempak tubuh kita dalam liang lahat, kita duk sorang-sorang. Mereka tak ambil kisah kat kita. Mereka nak ambil tahu, tapi ambil kisah pasal harta yang kita dok tinggal, rumah yang kita dok tinggal, tanah bapa kelong. Mereka teriak hari yang kita mati ya. Lepas tu mereka akan bergaduh sama-sama mereka untuk faraid harta kita. Usah nak kata apa ni. Jangan doa harap orang tolong kita. Tolonglah diri sendiri.